Yo, halo. Kali ini saya akan memberikan trik ataupun cara menerapkan tema dari pihak ketiga di MIUI 8. Biasanya, untuk menerapkan tema pihak ketiga, kita harus mendaftar terlebih dahulu di MIUI Designer agar tidak terjadi error seperti ini. Namun, ada cara lain yang lebih mudah serta cepat. Dan ini dia caranya. Pertama, download dan install aplikasi bernama MIUI Theme Editor dari Play Store. Setelah itu, buka aplikasinya, pilih Browse, cari dan pilih file tema dari pihak ketiganya yang biasanya berekstensi .mtz, pilih Mulai, pilih Berikutnya, pilih Selesai, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Tekan OK. Tekan OK kembali. Setelah selesai, buka aplikasi tema. Pilih offline. Lalu terapkan temanya. Setelah itu tinggal dimuat ulang ataupun reboot. Nah, tema pun dapat diterapkan tanpa error dan tanpa harus menjadi MIUI Designer. Oke, sekian video ini. Silahkan di like, komen jika ingin tanya, share kemanapun, subscribe channel ini, dan terima kasih.